Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarku anak-anak sekalian di rumah, juga keluarga di rumah? Mudah-mudahan oleh Allah diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan Islam. Bertemu lagi anak-anak sekalian dalam pembelajaran tema yang hari ini berbeda dengan tema yang kemarin. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan di sekitar kita. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, marilah kita tawassul dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para ulama, para syuhada, para salihin, para kekasih Allah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diberikan pemahaman dalam belajar pada pagi hari ini, sehingga pembelajaran hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat maslahah fitni fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena anak-anak sekalian, kita bersama-sama tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ala al-baiti wa ahli al-baiti wa ila hadrati Sultani Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa susan ila hadrati Mbah Kiasim Mashari wa susan para muassis lembaga pendidikan Islam Kebun Sari Malang wa susan asadatina wa tilmidatina MI Islamiyah, dan wabil khusus para wali murid MI Islamiyah. Sa'ilullahul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمواج وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنار به الروائب وحسن الخواتم ويستسغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mari anak-anak sekalian, kita sudah tawasul. Mudah-mudahan dengan tawasul kita, pembelajaran kita diberi semangat lagi ya anak-anak sekalian, dan mudah-mudahan diberi pemahaman. Anak-anak sekalian, kita memulai pembelajaran tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan di sekitar kita, anak-anak sekalian. Oke, anak-anak di rumah, silakan kita naik
pelajari. Kita selanjutnya, teman-teman sekalian. Nah, lingkup pembahasan tema 2.2 teman-teman sekalian, ada PKN, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika dan SPDB teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut pembelajaran tema PKN. Nah, teman-teman sekalian, di dalam PKN ini kita akan mempelajari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin anak-anak sekalian sudah hafal ya dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu lambangnya rantai, ya, sila kedua. Nah, di dalam sila kedua di sini kita bicarakan tentang manusia makhluk hidup, di mana manusia hidup saling membutuhkan, manusia saling membantu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan manusia menjadi adil dan beradab. Maka seharusnya lah kita berbuat kebaikan pada sesama, berbuat baik kepada teman, kepada sahabat, kepada guru, orang tua, masyarakat, juga termasuk kepada tumbuhan dan hewan. Sehingga pengamalan sila kedua ini akan terwujud dalam aktivitas kita. Nah, sebagai manusia kita harus peduli kepada semua ciptaan Allah yang telah diberikannya untuk kebutuhan manusia agar terpenuhi keinginan dan cita-citanya. Nah, itulah anak-anak sekalian, bahwa pengamalan sila kemanusia, sila kedua kemanusiaan yang adil adab, kita harus memiliki sifat yang baik, sifat yang peduli, baik itu kepada manusia, kepada tumbuhan atau hewan. Sebagaimana Bapak terangkan di tema 2 subtema 1, di situ ada kepedulian ya anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu dengan adanya sila kedua ini, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, sudah sepatutnya lah kita harus saling membantu dengan yang lain. Tidak hanya itu, misalkan terkena bencana, terkena banjir, ada kerja bakti, itu kita mewujudkan sila kedua, saling membantu, saling menolong. Baik itu di sekolah, ada teman yang jatuh, kita harus menolong, seperti pada gambar di samping itu anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu, bahwa saling membantu ini juga merupakan ajaran Islam, ajaran agama Islam, ajaran agama kita yang diberi tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal niswan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, oleh ajaran Islam kita, untuk saling menolong tentang kebaikan anak-anak sekalian. Kita sila kedua itu juga kita harus memiliki sikap-sikap yang baik. Bagaimana sikap yang baik itu? Apa saja sikap yang baik itu anak-anak sekalian? Jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, sopan dalam pembicaraan kita, ya. Sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti. Jujur, kalau Rasulullah itu seperti amanah, takbelai dan fatonah, ya kita harus ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji, rajin membantu orang tua, ya, rajin mengerjakan tugas anak-anak sekalian, ya, ramah, ya, karena sebagai bangsa Indonesia, di dalam Indonesia banyak sekali anak-anak sekalian, ya, tentang keragaman agama, keragaman bahasa, keragaman suku. Kita harus ramah, santun, yang menghormati, ya, disiplin dalam sekolah, disiplin dalam kerja, membantu sesama, ya, jika ada apa, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kita membantu. Kita harus menyayangi, kita harus sayang, bahwa Allah menciptakan ini semua untuk saling mengenal, untuk saling menyayangi satu dengan yang lain, sehingga terciptanya sebuah negara yang damai, yang rukun, ya, peduli, menghormati,
tidak sombong, kita nggak boleh sombong. Karena yang punya kesombongan itu hanya milik Allah, kita nggak boleh sombong ya. Apa yang kita sombongkan, kita hidup dengan orang lain, kita harus sama-sama berdampingan dengan orang lain, kita harus rendah diri, rendah hati ya. Kita harus tidak boleh sombong, karena sikap sombong itu adalah sikap setan ya sekalian. Oke, nah sekalian kita lanjut. Nah, yang harus kita jauhi ya, sikap-sikap yang tidak baik dalam pengamalan sila kedua ini adalah kita enggak boleh menghina orang lain, menghina adik, menghina teman, menghina saudara. Ini enggak boleh anak-anak sekalian. Mencaci maki, enggak boleh mencaci maki temannya, baik itu di sekolah, di rumah, enggak boleh mencaci, baik itu dalam keluarga, adiknya dicaci maki enggak boleh. Ya, anak-anak sekalian, ya. Kita harus tetap bersama, rukun. Membenci, enggak boleh membenci orang lain. Bullying, ya, anak-anak sekalian, karena ini menjadi bullying ini sangat ngetren anak-anak sekalian. Jadi enggak boleh kita membullying satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai orang lain. Tidak boleh menghasut, tidak boleh memfitnah. Di dalam Islam itu juga dilarang. Rasulullah memberi tuntunan enggak boleh menghina. Rasulullah memberi tuntunan enggak boleh membenci, enggak boleh bully, enggak boleh memfitnah ya. Kenapa? Kenapa kita harus tidak boleh melakukan hal seperti itu? Agar kita dijadikan orang-orang yang baik, agar kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah, agar kita dijadikan orang-orang yang terpuji, yang mulia anak-anak sekalian. Oke ya, itu anak-anak sekalian. Nah, kita lanjut anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, kalau di 2.1 itu dengan dongeng sama aja. Di 2.2 ini bahasa Indonesianya kita tetap membicarakan tentang dongeng. Ya, sudah dijelaskan oleh Bapak di tema subtema 2.1 kemarin ya. Tinggal anak-anakku di rumah tinggal melihat videonya lagi ya untuk menambahkan pemahaman tentang bahasa Indonesia. Nah, dongeng merupakan cerita yang tidak nyata, tidak benar. Ya, dongeng menceritakan kisah-kisah yang berhubungan dengan binatang dan kisah rakyat. Kemarin sudah diceritakan di tema sub 2.2.1-nya. Kemudian, dalam dongeng ada beberapa peran dan tokoh pada saat kita membuat cerita dongeng tersebut. Tahukah kamu tentang peran dan tokoh? Nah, kalau di tema 2.1-nya tokoh itu ada dua, ada tokoh jahat, ada tokoh baik ya. Peran itu apa? Peran itu adalah yang diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film sandiwara dengan berusaha bermain baik dengan secara aktif dibebankan kepadanya. Nah, peran itu kita memainkan perannya. Seperti dalam cerita fabel, misalkan binatang, ada peran tikus, ada peran harimau, kemarin juga ada peran cerita pohon besar dan burung kenari itu anak-anak masih ingat ya, anak-anak sekalian? Nah, di situ ada perannya, peran burung kenari itu bagaimana, sifatnya bagaimana, pohon besar itu bagaimana, nah di situ itu adalah peran anak-anak sekalian. Kemudian pohon besar itu adalah bisa dikatakan tokoh dalam dongeng ini. Lah, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi. Sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Nah, tokohnya ya. Ada tokoh baik, kemarin anak-anak sekalian. Kita lanjut anak-anak sekalian. Ya, paham ya anak-anak sekalian, segera diperhatikan lagi. Nah, anak sekalian, ya, kita lanjut anak sekalian ya dalam pembahasan bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi disinggung oleh Bapak tentang sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis itu adalah ringkasan cerita, ya anak sekalian. Jadi kalau ada silakan kamu meringkas cerita. Nah,
Di dalam dongeng itu ada cerita, ya, ada cerita binatang, ada cerita rakyat, ya, lalu sekalian, sehingga kalian juga nanti silakan Anda meringkas. Nah, meringkas ini, meringkas cerita itu disebut istilah sinopsis dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti ada tugas anak-anak sekalian untuk meringkas cerita anak-anak sekalian. Sudah paham anak-anak sekalian? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang penulisan lambang bilangan perkalian dalam bentuk pertukaran. Kalau Bapak kemarin menerangkan dalam bentuk penjumlahan, sekarang dalam bentuk pertukaran. Sama ya, tempatnya sama berpindah, cuma beda lambang. Yaitu kalau yang pertama kemarin itu di 2.1 itu adalah penjumlahan, nah sekarang adalah perkalian. Nih anak-anak sekalian, ini saya tayangkan ada kotak 1. Di dalam kotak itu ada berapa anak-anak sekalian? Siapa bisa jawab? Ada 6 ekor ayam. Sekarang muncul lagi kotak kedua, sama isinya 6 ekor ayam. Bagaimana anak-anak sekalian dalam penulisan lambang bilangan perkalian? Yuk kita lihat anak-anak sekalian. Bagaimana? Nah, 2 dikali 6 sama dengan 12. Contohnya, angka 2 ini dari mana? Angka 2 ini dari 2 kotak 1. Kotaknya 1, 2. Nah, ini kan ada 2 kotak anak-anak sekalian. Kemudian 6, angka 6 ini dari mana? Angka 6 ini adalah dari 6 ekor ayam. Ya, berarti tiap kotak itu ada 6 ekor ayam. Berapa semua ayam yang ada dalam 2 kotak ini? Bagaimana? Ada berapa? Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Maka kalau ditulis dalam bentuk perkalian, maka menjadi 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, nah sekalian, Bapak kasih contoh lagi. Ini kotak pertama isinya berapa? 2 ekor ayam. Kotak kedua 2 ekor ayam. Kotak ketiga 2 ekor ayam. Kotak selanjutnya 2 ekor ayam. Kotak lagi 2 ekor ayam. Kotak lagi 2 ekor ayam. Nah, anak sekalian, ada berapa kotak ini anak-anak sekalian? Ada 6 kotak. Berarti dalam penulisan itu hitunglah kotak itu 1 2 3 4 5 6, maka akan ditulis angka 6 nanti. Kemudian di dalam kotak ada berapa ekor ayam? Angka 2, maka nanti akan ditulis pertukaran perkalian. Nah, coba contohnya bertulis pertukaran perkalian. Nah, ini yang muncul. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 itu dari mana, Pak? 6 itu adalah 6 kotak. 2 itu dari mana, Pak? Dari tiap-tiap dari satu kotak berisi 2 ekor ayam, ya. Berapa semua jumlah ayam dalam keseluruhan kotak? Berarti ada 12. Maka ditulis perkaliannya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Ya, nonton sekalian. Nah, jika dijadikan pertukaran, maka 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi, dalam bentuk pertukaran ini tidak mengurangi hasil, nonton sekalian. Kalau yang pertama hasilnya 12, yang contoh kedua juga 12, maka akan dijadikan satu bilangan ini menjadi bentuk pertukaran. Nah, inilah jadinya. Ya, sekalian. Kita lanjut contoh yang kedua, namun sekalian. Bagaimana contoh yang kedua, namun sekalian? Contoh yang kedua, nomor 1. Nah, ini ada berapa kotak anak-anakku di rumah?
Coba hitung yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kota. Tiap kota itu ada berapa telur ceplok anak-anak sekalian? Kita hitung dalam satu kota telur ceploknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka penulisan dalam perkalian karena kotaknya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, maka akan menjadi 5 kali 6 sama dengan 30. Paham ya anak-anak sekalian di rumah? Bapak kasih contoh lagi yang nomor 2. Nah, dalam pertukaran ini juga nanti akan jadi pertukaran. Nah, ada berapa kotak dalam contoh kedua itu? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini nanti akan muncul angka 6. Kemudian di dalam kotak itu tiap-tiap kotak ada berapa telur ceplok? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka nanti bentuk perkaliannya akan muncul berapa nanu sekalian? 6 kali 5. Coba. Nah, 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi antara contoh pertama, contoh kedua ini hasilnya sama-sama 30. Bagaimana dalam bentuk pertukarannya nanu sekalian? Yuk kita lihat. Nah, ini. Jika dijadikan dalam bentuk pertukaran, maka 5 kali 6 kita tulis di sini sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Bagaimana anak-anak sekalian di rumah? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut untuk SPDB-nya. Nah, SPDB-nya anak-anak sekalian, SPDB ini anak-anak tinggal mendengarkan lagu Burung Kutilang dengan baik, ya. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama anak-anak sekalian. Ya. Burung Kutilang ini adalah ceritanya Yusuf, ya. Demikianlah lagu yang kita Anda menyimak di rumah nama sekalian, yaitu lagu Burung Kutilang, ya, sambil dihafalkan, sambil berarti di rumah ya nama sekalian. Nah, demikianlah pembelajaran pagi hari ini, ya.
Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi hari ini, anak-anak sekolah yang di rumah diberi sehat, diberi paham, dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak sekalian, kalau keluar jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak sehingga kalian bisa mempersempit penyebaran COVID-19 ini. Anak-anakku di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar bersama, kita bisa belajar dengan teman-temannya bersama di sekolah, dengan senang, dengan gembira, sehingga pembelajaran itu lebih mengasihkan anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 2 ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan panjang umur, diberi sehat, khususnya diberi pemahaman dalam pembelajaran ini. Nah, demikianlah pembelajaran ini. Marilah kita tutup dengan ucapan bersama-sama. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami akhiri, wallahu muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.